Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi ngaguar perkara anu ngoplos daging celeng anu sarupa jeung daging sapi. Tersangka mangrupa pasangan laki rabi asal Padalarang. Saprak tahun 2014 eta pasangan laki rabi teh geus ngajual daging oplosan ka sajumlahing pelanggan diantarana tukang baso jeung rumah makan di sajumlahing wewengkon. Warga nu ngajualan daging oplosan, celeng jeung daging sapi katohian ku Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi. Horeng eta warga teh mangrupa pasangan laki rabi asal Padalarang. Dina gelar perkara anu dilakonan poe Rebo sosore mangkukna, kaguar yen pasangan laki rabi Rudi jeung Titin Sumarni jadi uteuk dina eta kasus tur geus dicindekeun salaku tersangka jeung nu sejena tiluan anu pakasabanana salaku padagang baso sarta nu boga rumah makan. Para pelaku dicerek di sajumlahing lalawak anu beda. Rudi jeung Titin dicerek di imah kontrakanana di lalawak Padalarang, Bandung Barat anu tayalian di tempat praktek oplosan. Ari pelaku sejena nyata Dadan, Ujang, jeung Jana dicerek di wewengkon Cianjur, Tasikmalaya, jeung Purwakarta. Ide untuk menjual daging celeng ini? Ibu, oh, kamu suaminya diajak? Ya. Dari sejak kapan kalian? Ibu, dari 2014. Dari 2014 ya? Kenapa, Bu? Ah. Kenapa kok Ibu menjual daging celeng itu? Ditanya. Yang hilang, Pak. Sekarang saya udah menyesal. Enggak hilang, gimana maksudnya? Hilang, 6 tahun, Bu. Awalnya kenapa, Bu? Karena murah atau gimana? Ya, karena murah. Polisi geus hasil nyita sajumlah yang barang bukti mangrupa daging celeng 12 kilo, daging sapi impor 120 kilo, daging oplosan sawatara dus anu ukuranana 20 kilo, turta mesin pendingin tilu. Pelaku ngajual daging sapi oplosan kelawan harga 60.000 sakilo ka sajumlah yang pelanggan. Mimitina eta praktek teh kaguar tina kacurigaan ka imah kontrakan anu dipake tempat nampung celeng tinu maroro. Satreskrim Polres Cimahi dipimpin Kasareskrim dan juga Kanirandor melakukan penangkapan terhadap terduga penjual daging celeng yang dicampur atau dioplos dengan daging sapi. Ketika diamankan, sepasang suami istri dari daerah Padalarang mengakui bahwa tindakan ini atau perbuatan ini sudah dilakukan sejak dari tahun 2014. Yang bersangkutan memiliki 4 orang pelanggan. Yang pertama di daerah Purwakarta dengan pemesanan sebanyak 70 kg per bulan. Yang kedua di daerah Tasikmalaya dengan penjualan sebanyak 30 kg per bulan. Yang selanjutnya di daerah Cianjur juga 30 kg dan juga di daerah Bandung rumah makan ini sebanyak 40 kg per bulan. Dan keempat rumah makan ini diantaranya juga ada penjual bakso. Ini mengetahui bahwa daging yang dibeli tersebut adalah daging celeng atau daging babi. Mengapa? Karena daging babi ini harganya lebih murah dibandingkan dengan daging sapi. Daging babi yang ada atau daging celeng dicampur dengan daging sapi dioplos, dijual atau diperjualbelikan dengan sengaja seolah-olah itu adalah menjadi daging sapi. Pikeun nyingkan kecurigaan masyarakat jeung petugas, daging oplosan anu dijual Rudi jeung Titin ka pelanggan diolah jadi baso atau masakan dagingnya rupaan sapi. Para pelaku diancam hukuman 5 tahun bui tur didakwa ku Undang-Undang Nomor 8 tahun 1988 ngeunaan perlindungan konsumen. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.